Kurikulum SMPID Al-Islam Kudus tahun pelajaran 2020-2021. Visi sekolah. Dan generasi cerdas, solih, berjiwa Qurani, mandiri, serta berwawasan lingkungan. Misi sekolah. 1. Menyelenggarakan kegiatan tahfidzul Quran. 2. Menyelenggarakan kegiatan pengajaran akidah, fikih, adab, dan pendampingan secara intensif. 3. Pembiasaan tanggung jawab pribadi. 4. Menciptakan lingkungan Qurani. 5. Menyelenggarakan kegiatan sedekah sampah. Grand Design Kurikulum Sekolah memadukan antara kurikulum nasional dengan kurikulum JCD Indonesia. Kurikulum dari JCD Indonesia memiliki 7 SKL atau standar kelulusan yang harus dicapai. 1. Memiliki akidah yang lurus. 2. Melakukan ibadah dengan benar. 3. Memiliki akhlak yang mulia. 4. Disiplin dan sungguh-sungguh. 5. Berjiwa Qurani. 6. Memiliki wawasan yang luas. 7. Memiliki keterampilan hidup. Kriteria memiliki akidah yang lurus. Poin 1. Mengesakan Allah dan tidak menyekutukannya. Poin 2. Merasakan pengawasan Allah SWT dalam kehidupan. Poin 3. Terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Poin 4. Ikhlas dalam beramal. Kriteria melakukan ibadah dengan benar. Poin 1. Mampu azan dan iqomah. Poin 2.
khusyuk dalam sholat. Poin 3, terbiasa sholat sunnah. Poin 4, terbiasa berzikir. Poin 5, mampu membaca Al-Quran dengan baik. Poin 6, terbiasa puasa sunnah. Poin 7, terbiasa menutup aurat. Kriteria memiliki akhlak yang mulia. Poin 1, mampu bersikap dengan baik. Poin 2, mampu menunjukkan sikap percaya diri, tawadhu, qanaah, dan menghormati orang lain. Poin 3, berbakti kepada orang tuanya dan peduli pada keluarganya. Poin 4, memuliakan tamu. Kriteria disiplin dan bersungguh-sungguh. Poin 1, terbiasa hadir tepat waktu. Poin 2, terbiasa menghargai aturan. Poin 3, terbiasa belajar dengan baik. Poin 4, membiasakan perilaku hidup rapi, teratur, dan mampu menjaga barang miliknya. Poin 5, menjaga adab pergaulan dengan lawan jenis dalam Islam. Poin 6, mampu mengendalikan emosi. Kriteria berjiwa Qur'ani. Poin 1, mencintai dan dekat dengan Al-Quran. Poin 2, mampu menghafal sesuai dengan target. Poin 3, mampu memahami dan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria memiliki wawasan yang luas. Poin 1, menghafalkan dan memahami 20 hadis arba'in. Poin 2, mengenal sirah Nabi Muhammad SAW. Poin 3, memahami sirah sahabat yang dijamin masuk surga. Poin 4, memahami sirah khulafaur rasyidin. Poin 5, mengenal ilmuwan muslim. Poin 6, mampu berkomunikasi dengan baik. Kriteria memiliki keterampilan hidup. Poin 1, sehat dan bugar. Poin 2, life skill dan berjiwa wirausaha. Poin 3, mampu mengembangkan diri. Struktur kurikulum SMP dan UGD Ali Samudus itu mengkombinasikan struktur kurikulum nasional dengan UGD sebagai berikut. Mata pelajaran. Komponen A, PAI, 3 jam pelajaran. 2, PKN, 2 jam pelajaran. 3, Bahasa Indonesia, 5 jam pelajaran. 4, Matematika, 5 jam pelajaran. 5, IPA, 5 jam pelajaran. 6, IPS, 4 jam pelajaran. 7, Bahasa Inggris, 4 jam pelajaran. Komponen B, Bahasa Arab, 2 jam pelajaran. 2, Bahasa Jawa, 2 jam pelajaran. 3, Seni Budaya, 1 jam pelajaran. 4, Penjas, 2 jam pelajaran. 5, Prakarya, 2 jam pelajaran. Pengembangan diri. 1, Tahfidzul Quran. 2, Qiraati. 3, Bina Pribadi Islam. 4, Pramuka CSKT. 5, Ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler Islam ini dan Islam Kudus. 1, renang. 2, bela diri. 3, handmade. 4, robana. 5, PMR. 6, olimpiade matematika. 7, olimpiade sains. 8, panahan. 9, ECC. 10, kaligrafi. 11, futsal. 12, kori. 13, jurnalistik. Program Tafid dan Keitean SMPIT Al-Islam Kudus. 1, hafalan Al-Quran. 2, hafalan hadis. 3, praktik ibadah. 4, hafalan doa dan zikir. Program hafalan Al-Quran. Program boarding 10 juz dalam 3 tahun. Program full day juz 29 dalam 3 tahun. Program hafalan hadis arba'in.
Kelas 7 semester dasar hadis yang ke 1 sampai 3. Kelas 7 semester genap hadis ke 4 sampai ke 7. Kelas 8 semester dasar hadis ke 8 sampai 11. Kelas 8 semester genap hadis ke 12 sampai 14. Kelas 9 semester dasar hadis 15 sampai 18. Kelas 9 semester genap hadis 19 sampai 20. Program praktik ibadah. Kelas 7 semester dasar wudu, tayamum dan salat fardu. Semester genap salat jamak dan qasar. Kelas 8 semester dasar sujud tilawah, sahwi dan syukur. Semester genap penyembelihan hewan. Kelas 9 semester dasar haji dan umrah. Semester genap pengurusan jenazah. Program hafalan doa dan zikir. Kelas 7 semester dasar doa sesudah wudu dan doa sholat duha. Semester genap doa dan zikir sesudah sholat. Kelas 8 semester dasar doa sujud tilawah, sahwi dan syukur. Semester genap doa sholat tahajud. Kelas 9 semester dasar doa haji dan umrah. Semester genap doa sholat jenazah. Jadwal kegiatan hari Senin sampai Kamis. Dari jam 7 sampai jam 7.30 salat duha dan zikir pagi. 2. 7.30 sampai 8.20 qiraati. 3. 8.20 sampai jam 12 KBM format. 4. 12 sampai 12.45 isoma. 5. 12.45 sampai 14.45 KBM format. 6. 14.45 salat asar dan zikir berjamaah. 7. 15.15 pulang sekolah. Hari Jumat dan Sabtu pulang pukul 11. Jadwal kegiatan semesteran. 1. Penilaian tengah semester atau PTS. 2. Penilaian akhir semester atau PS. 3. Penilaian keinginan. Hafalan Quran, hadis, doa dan zikir serta praktik ibadah. KKM Sekolah 71. Dengan kriteria 1. Nilai 71 sampai 80 C atau cukup. 2. Nilai 81 sampai 90 B baik. 3. Nilai 91 sampai 100 A sangat baik. Ya, kenaikan kelas. Nilai sikap minimal baik. 2. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 3. Nilai mata pelajaran yang di bawah KKM tidak lebih dari 2 mata pelajaran. 4. Tidak ada nilai 50 nilai mata pelajaran. 5. Kehadiran sekurang-kurangnya 80%. 6. Nilai ekstrakurikuler minimal B. 7. Menyelesaikan penilaian keitean. Demikian dari kami, tim kurikulum SMP IT Al-Islam Kudus. Semoga bermanfaat.